Mijat bayi bikin BB-nya naik. Manfaatnya apa sih mijat-mijat bayi kayak gitu? Bu Ibu dengerin ya. Sebenarnya memijat bayi itu bisa menaikkan berat badan anak loh. Kenapa? Karena setelah dipijat, bayi biasanya akan lebih semangat untuk menyusu. Bahkan memijat bayi juga bisa menjadi stimulasi untuk merangsang refleks motorik dan sensorik bayi juga. Jadinya bayi lebih aktif dan perkembangannya lebih optimal. Selain itu mitos ya, kalau ada yang bilang pijat bayi hanya bisa dilakukan sama tenaga ahli. Malahan kalau orang tua yang memijat itu bisa membangun bonding dan attachment dengan bayinya. Terutama buat working mom nih, bisa sering-sering memijat bayi supaya bonding dan attachmentnya terus bertumbuh. Dan memijat bayi ini bisa dilakukan sejak usia 0 bulan ya. Gak ada waktu khusus untuk memijat bayi, semua disesuaikan dengan keadaan bayinya. Untuk durasinya pun bisa dilakukan sekitar 15 hingga 30 menit. Dan yang perlu diperhatikan, ketika memijat bayi lalu bayinya menunjukkan tanda-tanda menangis, sebaiknya di stop dulu ya. Terus gimana cara memijat bayi? Sebelum lanjut, perlu mamung dulu yuk di sini buat edukasi menarik lainnya. Aku bisa pakai VCO, carrier oil, tidak langsung dikasihkan ke dedek bayi, tapi diangetin dulu. Kemudian boleh diobrolin dulu di area keningnya dulu, dimasaj pelan-pelan, di dadanya dulu, setelah itu ke lengannya satu persatu. Kalau di area lengan, bisa masaj dengan kayak merah, itu pun dengan sangat lembut. Kemudian di area telapak tangannya, kita bisa masaj satu persatu dengan langkah sama seperti di tangan tadi, kita masaj dulu. Kemudian baru di area telapak kakinya. Baru kita arahkan, kita tekuk kakinya, kita arahkan ke arah perutnya dia. Kemudian bisa juga seperti kayak ngayuh sepeda. Kemudian bisa juga ditutup, kemudian dilakukan happy baby. Bisa di ditutup begini, tahan 3 detik, kemudian lepasin. Nah, udah tahu dong sekarang, jangan lupa di-save buat dipraktekin dan share ke mami lainnya.